Oke, teman-teman, kita nyanggong lagi ya di pagi yang cerah ini. Ini kita coba nyanggong Bonaisio. Ada poin ya. Ini termasuk jenis punai yang susah dicari nih. Bonaisio, punai lengua. Nah, itu dia. Ah, spot kita sama seperti ini. Kita bergerak ya. Nah, jaraknya maksud kita 60 meter. 5 8 6 5, 7 5, 5 9 6. Itu jaraknya temennya sekitar 60-an ya, paling maksimal 60 ya. Kita tunggu kedatangan punai, kita tunggu kedatangan punai teman-teman. Mantap. Tempat ah.
Oke, teman-teman. Sudah jam 8 lewat ya. Saatnya kita ambil hasil. Tadi ada 5 poin yang jatuh. Lumayan ini teman-teman ya hari ini. Lumayan tidak beruntung. Banyak yang enggak kena. Tadi habis senapan habis jatuh. Jadi ngacak, setel-setel, burung sudah hinggap. Kacau. Coba ambil hasil. Tempatnya lumayan ya ini hutannya. Dan belantara. Udah dapat. Cari dulu ya. Iya. Nih, dapat dua ya. Nah. Satu. Dua. Mantap. Nih, dua ekor. Cari lagi. Oke, kita sudah siap. Sudah, kita berjuang cari-cari. Gak dapat-dapat, yaudah. Kita santai dulu. Op. Teman-teman, poin hari ini lumayan ya, banyak yang nggak dapat, tapi ya yang penting kita makan, kita masak aja langsung. Nah, mantap pokoknya hari ini. Apa ikan dulu? Iya, nanti surut kan tuh terong nyerap. Cemplung dong satu-satu semua. Wajaran sampai ini. Aku nggak beli acan lagi karena sama kebanyakan acan ini aja. Oh iya, ini sudah ada acannya sama terasi. Jadi nggak kelebihan. Mantap, kita sambal terasi. Gelas botol ya. Oh, panas tuh. Nih, panas. Suka terong tapi panas. Sama aku terong tuh panas. Di warung tuh lebih-lebih lah nambah. Lebih terongnya. Dan aku bayar. Itu aja. Mau tidur? Enggak, santai jadi kopi kok. Sebentar lah. Ngopi. Enggak apa lu? Nanti ke kamar. Menjalan. Untuk mampir ya. Yang 5 menit. Oke guys, kita sampai di sini dulu ya. Sudah kenyang nih. Aduh, mantap nih pokoknya. Nah, ini alam liar nih. Belakang nih hutan. Nah, oh, mantap kan. Ada sungai. Langsung cuci di situ, mandi di situ. Oke,
Mantap, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.